Wah, wow, petenya isinya dua, teman-teman. Ilerku sampai kocor-kocor. Ya Allah, angin banget. Aduh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Aku sekarang lagi mau mitili godong katas ya teman-teman. Baru saja itu saya panen daun pepaya di halaman akong. Di samping rumah, pokoknya ya di tamannya akong. Itu kan dulu tak sebarin biji-biji pepaya. Akong kan setiap hari makan pepaya biar BAB-nya lancar gitu toh. Terus bijinya itu eman-eman mau tak buang, terus tak sebarin, siapa tahu tukul, terus nanti bisa dikulup daunnya lah. Tukul tenan, tukulnya itu banyak, dan setiap kali terubus itu selalu tak pitili kayak gini. Jadi nom tua itu tak gasak entek teman-teman, wis kabeh tak pitili gitu, tak godok. Ini saya pengen hari ini, siang ini tuh pengen makan sambel, terus kulupan daun pepaya kayak gitu loh. Tapi belum tahu nanti lauknya apa. Di kulkas itu adanya telur. Yo, nanti kalau ndak ada yang lain ya nyeplok telur gitu aja. Yang penting ada sambel sama kulupannya, terus maknyus. Ya lumayan lah, oleh sak kepelan. Lumayan sak lawan, teman-teman. Thank you.
sampai ngedel teman-teman. Ya Allah, hampir sekarang sudah mau jam 2 pagi, aku gak sarapan soalnya, jadi ngedel-ngedel gimana gitu. Ini tadi daun pepaya, terus ini pete tak goreng. Ini petenya langsung impor dari Indonesia ya teman-teman. Ini temennya mas kameramen itu ngirim pete dari Indonesia ke Taiwan, terus saya minta dikasih. Terus ini tadi tak goreng. Dan ini adalah geprek KFC. Jadi saya mau goreng telur, tapi kok waleh bendino kok telur rae. Jadi ya wes, hari ini saya order lewat Foodpanda lagi, wes. Ya suka kan ngomong, luwe guys, sebentar tak oncei dulu. Soalnya ini kulit petenya itu keras, jadi tidak enak. Aduh, ceplok. Tak buat. Asli ngedur-ngedur guys. Bismillahirrahmanirrahim. Petenya utuh-utuh. Godong katesnya seger. Yang tanya segernya godong kates di mana itu, ya pokoknya enak, pahit-pahit enak gitu. Ceplok. Untuk rezekiku ceplok. Mau tak ajangi dilemper, kata simbah saya dulu itu ndak becik wong wedok mangan ajang lemper. Jadi ndak baik kalau wanita itu makan langsung dilemper, itu ndak baik. Abang beranang sambelnya. Wah, pete ini isinya 2 teman-teman. Sanggon isinya 2 kembar. Ini aku makan di wastafel ya. Rasanya tuh gurih banget, pahit, pedes, gurih. Terus pokoknya gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Enak banget. Daging sapi aja lewat.
yang tanya daun pepayanya apa enggak pahit, ya pahit, mana ada daun pepaya enggak pahit, tapi enak, aku suka gitu loh. Buat yang pecinta pahit-pahit pasti seneng. Pedes banget. Ini ayamnya. Kayaknya nasinya kurang nih. Pedes toh. Nasinya tinggal 10-an, tapi saya kurang, saya mau nambah dulu. Aku nambahnya segini, takut nyanti ndak habis. Kalau kata orang tua dulu, kalau makan, kalau mau nambah, itu jangan nunggu sampai habis baru nambah ya. Katanya nanti rezekinya nunggu sampai habis, saat gitu baru datang lagi gitu. Jadi jangan sampai habis dulu baru nambah. Kalau bisa sisain sedikit, jadi biar kalau dapat rezeki itu enggak sampai sat, terus rezekinya yang baru datang lagi gitu. Karena saya manut kata orang tua ya. Wis pokoknya mbuh mitos mbuh ora, sing penting manut kak jarine wong tua, kan mesti engko penake kok. Sambelnya habis teman-teman. Wah, pedes banget. Ilerku sampai kocor-kocor. Ambilku. Oh, yang ini petainya agak muda. Lalu yang dua tadi tua.
Dewi. Habis sambelnya. Baju saya itu selain buat pakaian juga buat tap umbel, lap keringet, lap iler. Wedangan lambeku teman-teman. Tangannya gak wedangan lambene bengoren. Sudah ya, sampai di sini dulu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.